Pejam celik, pejam celik. Bulan Ramadan akan melambungkan tirainya dan Syawal pula akan menjengah tiba pada Ahad ini. Kami kongsikan 5 drama evergreen yang menjadi bualan ramai setiap kali Hari Raya Aidilfitri menjelang tiba. Ketupat Terakhir. Ketupat Terakhir yang dibintangi oleh Azhan Rani, Nabila Huda dan Fauziah Nawi ini mengisahkan Mak Nen yang sentiasa mengenang saat-saat bahagia bersama anak tunggalnya Rahim. Rahim mengalami perubahan yang besar selepas dia mendirikan rumah tangga bersama Dira. Mak Nen nekat mahu menyambut Aidilfitri pada tahun ini bersama Rahim kerana dia rindukan anaknya. Rahim sebaliknya mahu bercuti di Paris bersama Dira. Apa-apapun, ending cerita Arahan Rashid Sibik ini pastinya bakal meruntun hati anda. Sinar Penghujung Takbir. Dibintangi oleh Eli Suyati Omar, Nolia Gani dan Gidi Alias, Sinar Penghujung Takbir ini mengisahkan Senah yang cacat penglihatan selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya ketika mahu bertemu dengan anak lelakinya, Hairul. Senah mula berpisah dengan Hairul selepas suaminya mengambil anak lelaki mereka bersamanya dan berjanji untuk memulangkan anak mereka pada satu Syawal. Pondok Buruk. Pondok Buruk Arhan Rashid Sibik ini menampilkan barisan pelakon hebat seperti Fauzan Nawi, Ismail Din, Datuk Rusham Nur, Datuk Jaludin Hasan dan Barindah Imran. Telefilm ini mengisahkan sepasang suami isteri bernama Mak Jah dan Pak Mat yang hidup serba kekurangan. Kehidupan Mak Jah dan Pak Mat ini serba kekurangan sehingga makan serta minuman mereka tidak menentu. Rumah mereka pula hanya menunggu masa saja untuk rubah ke bumi. Masalah yang dihadapi oleh pasangan ini bertambah berat apabila Pak Mat disahkan menghidap penyakit kencing manis sehingga kakinya terpaksa dipotong. Daun Ketupat Kering. Dibintangi oleh Rosham Nur dan Fauziah Nawi, Daun Ketupat Kering ini pula mengisahkan seorang ibu terpaksa menerima keempat-keempat anaknya meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Namun, apa yang lebih menyedihkan ialah wanita itu terpaksa menerima jenazah anaknya pada pagi Aidilfitri. Abah Tak Balik Malam Raya. Abah Tak Balik Malam Raya yang dibintangi oleh Azhan Rani, Faizah Ilai dan Raikal Iskandar ini mengisahkan seorang anggota penyelamat bernama Basri mengikat tali perkahwinan bersama Murni. Pasangan ini digunakan dua cahaya mata bernama Bobby dan Zara. Walau bagaimanapun, Basri menghembuskan nafas terakhir satu hari sebelum bulan Ramadan. Zara memujuk adiknya yang selalu mengalami asma setiap kali dia rindukan ayah mereka dengan berkata Basri akan pulang pada malam Aidilfitri nanti. Bagaimana Bobby berdepan dengan realiti yang bapanya kini sudah tiada dan tidak akan pulang pada malam Aidilfitri nanti? Sementara itu, apa pula telefilm berkaitan hari lebaran yang anda wajib tonton semasa Aidilfitri? Walaupun Aidilfitri kali ini berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya, anda pasti akan merasai emosi yang sama setiap kali anda menonton rancangan televisyen tersebut. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga anda dan ahli keluarga dapat mematuhi garisan panduan yang ditetapkan oleh kerajaan sepanjang menyambut hari lebaran ini. Sekiranya anda mahu mencari kelainan pada Aidilfitri kali ini dengan menyambutnya bersama telefilm raya, jangan lupa sediakan kotak tisu dan selamat menonton.